Ratusan warga Albania terpaksa dievakuasi akibat banjir bandang Senin waktu setempat. Hujan deras yang turun di wilayah Fir beberapa hari terakhir menyebabkan banjir bandang, sehingga jembatan penghubung dua wilayah di Darzeze terendam dan rusak akibat meluapnya sungai Vizose. Sedikitnya satu orang tewas dan lebih dari 500 keluarga harus dievakuasi. Ribuan rumah dan 65 jembatan rusak serta lebih dari 10.000 hektar lahan terendam banjir.